Di Bali, budaya dibangun tidak hanya dari struktur sosial, tetapi juga dari konsep agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakatnya. Keunikan kehidupan sosial budaya masyarakat Bali dilakukan oleh masyarakat dalam rangkaian persiapan pelaksanaan upacara keagamaan yang melibatkan partisipasi dan kontribusi krama adat termasuk wanita Bali itu sendiri. Dituntut sebagai seorang istri dan ibu setelah melepas masa lajangnya, wanita Bali memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keutuhan keluarga. Tanggung jawab seorang istri bagi wanita Bali tidak hanya melayani suami dan mengurus anak, tetapi juga menjadi bendahara keluarga dibarengi dengan perannya sebagai masyarakat adat yang bertugas untuk menyiapkan sarana upacara keagamaan dan berkontribusi terhadap seluruh kegiatan yang bersifat adat dan keagamaan. Belum lagi ketika ia juga harus bekerja untuk membantu suami menopang finansial keluarga agar asap dapur tetap terus mengepul. Perempuan khususnya seorang ibu dalam rumah tangga akan selamanya menjadi garda terdepan, sekaligus garda di belakang bagi keluarga. Di mana tidak jarang ditemui di masyarakat, begitu banyak perempuan yang berperan ganda, selain menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, mereka yang juga bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarganya. Dalam sebuah postingan video dari akun medsos Hotman Paris, tampak sejumlah ibu-ibu yang mengangkut pasir untuk pembangunan di sekitar Tirta Empul. Setelah melihat para wanita Bali tangguh tersebut, Hotman Paris kemudian mengajak mereka mengobrol. Dalam video tersebut, Hotman Paris juga bertanya upah yang mereka terima. Para ibu-ibu tersebut pun menjawab bahwa upah mereka adalah Rp40.000. Hotman Paris juga menekankan jika hidup itu butuh perjuangan. Televisi aja, jiwa sosial ya. Orangnya ganteng atau gimana? Ganteng. Apalagi Bu, apalagi? Istrinya cuma satu sampai sekarang. Oke. Benar. Ayo, Bu. Oh, yang benar. Yang satu ya, Pak. Hah? Yang satu. Yang. Iya. Yang satu. Oke, Bu. Hah? Apalagi? Jadi apa nih? Udah umur berapa nih? Bisa minta foto ya, Pak? Minta foto, foto ya. Boleh, boleh. Kasih foto, saya ambil foto. Umur 40-an. 40. Ini berapa puluh kali hari ini? 50 kali bolak-balik. Eh, honornya berapa? Ya, 40.000 satu hari. 50 times 40.000. Jadi 50 kali honornya 40.000. Itulah perjuangan hidup. Memang harus begitulah, yang penting bekerja, menikmati karya sendiri. Itulah arti kalau memang bisa kita mencari sendiri, kita artinya punya harga diri dan bahagia. Oke. Bantu suami, Pak. Bantu suami ya. 50 kali dapat 40.000 sehari di pemandian Tirta Empul Bali. Oke, ibu-ibu asli Bali. Ya. Jadi kalian ibu-ibu yang di kota ya kan cari cowok dulu ya. Oke, Bu. Ya. Udah difoto, Bu? Sudah. Oke, makasih, Bu. Ya. Makasih. Ya. Makasih, Pak. Yo, sudah langsung dia kirim ke yayasan saya. Oh.